Hai. So kalau korang dapat tengok, sekarang sis Nana shoot waktu malam sebab nak tengok kalau malam cantik ke tidak. Hai, welcome back to my channel Nana The Purple Room. Jadi kepada siapa yang baru, my name is Nana. So siapa yang tak subscribe lagi, minta tolong subscribe. Dan jika anda suka video ini, tolong like. Okay, hari ni, nampak ni. Ni ada kayu putih yang dah dicat. Okay, hari ni sis Nana nak macam buat bukan makeover ke, dia macam home improvement. Tambah bahagian dekat bilik lah, macam my work area station. So rak ni akan pasang dekat area workstation. Lepas tu ada lagi benda yang nak ditambah lah. Jadi inilah bahagian bilik yang sis Nana nak makeover hari ni. So ni bahagian 2. Yang sebelah sini, sebelah kiri ni bahagian 1. Ada 1, 2, 3 chef nak dipasang hari ni, dan dia punya bracket L tu pun dah dipasang sebab nak cepatkan kerja. Nampak tak? Rak ni dah dicat putih dengan kemas dan cantik. So sis Nana akan pasang kat belakang tu kejap lagi. Alright, let's start. Pagar ni angkat dulu. Lepas tu angkat meja pula. Ini macam biasalah, wajib guna drill. Thank you.
kat bahagian sini. Okay, sekarang second part. Alright, nak pasang almari baru. Jadi kalau nak pasang almari baru ni mesti nak tengok manual lah. Kira nak pasang almari ni pun memang penat dan mencabar. Lagipun dia ada dua pintu belah kiri dan dua pintu sebelah kanan. Jadi kalau korang nak tengok, nanti Sis Nana akan letakkan link dekat description. Macam biasa, korang boleh check. So, dia punya basic dekat belah kiri kanan atas bawah semua dah pasang. So hanya tinggal nak pasang pintu je lagi. Almari dah siap. Ni ada 4 pintu. Yang sebelah kiri, sebelah kanan. Kira macam 2 almari. What? Bila almari dah siap, mestilah nak gantung baju. Dah kemas baju, masuk almari, gantung-gantung, digantung cincai-cincai ya, sebab nanti akan susun balik semua ni sebab nak cepat. So bahagian atas ni letak bakul, atas ni boleh letak t-shirt ke apa ke, barang ke pun boleh lah. Sekarang lah macam bawah pun macam tu lebih kurang lah. So almari ni sebenarnya nak kata besar pun tak sebelah besar sangat, walaupun nampak ada 4 pintu. Lagipun macam dia punya hanger ni, dia kena macam sengit ke tepi baru boleh tutup pintu. Lebih kurang macam tu lah. Ok,
Okay, ni sis Nana ada beli lampu tau. So lampu ni nanti nak letak dekat rak, dekat bahagian celah-celah ni lah. Nanti sis akan tunjuk lampu apa ni, okay. So masa beli lampu ni, memang satu kotak ni dia ada 3 biji lampu, kira satu set. Ni nama dia RGB Color Changing LED Park Light. Okay, yang bulat-bulat ni, yang sis Nana pegang ni, ni sebenarnya stiker. Stiker ni nanti untuk tampal lampu ni. Jadi bahagian tengah dia bulat, belakang dia rata. So stiker tadi tu tampal kat bahagian bawah yang rata ni. Macam biasa, dekat dalam kotak ada remote. Okay, pasangkan dia, letak bateri 3A. So sis Nana dah pasang lampu yang tadi tu, ni kat bawah sekali. Bawah ni nombor 1, lepas tu ni nombor 2, yang atas sekali nombor 3. So kalau ni, kalau korang dah on ni, dia punya remote ni, okay, kita tekan on. Atau kalau korang malas nak pakai remote ni, ataupun tak nak beli remote pun boleh, kita just boleh tekan macam ni. Nampak, off kan dia. So dekat atas pun, dia korang macam tu lah. Kan tinggi kan, nak tekan kan tak sampai. So ambil remote dah, tutup je lah. Lebih kurang macam tu. Ni remote dia yang tadi sis Nana ada tunjuk tadi kan. So ni button on off. So ni color-color tukar. So mode, dan ni yang multi color. So kita on dulu. Okay, sekira lampu ni serentak. Nampak? Bawah ada 1, 2, 3 serentak menyala. So kalau tukar warna pun dia tiga-tiga sekali lah serentak. Ni warna putih. Okay, ni mood tutup lampu. Kira gelap kan, so baru lampu dia macam terang sikit lah. Okay, ni purple. Lebih kurang macam tu lah. So lampu ni pun sebenarnya dia tak adalah terang sangat. Dia yang kira macam slow jugalah. Okay, kalau nak terang boleh beli lampu yang tinggi lagi lah. Kita nak tengok kalau tukar warna, dia terang lebih kurang macam ni. Dia tak terang sangat. Tapi kalau korang nak lampu yang terang-terang sangat, boleh cari yang lain lah. So ni ada 3 warna. So hijau, kuning, orange ke bawah tu. Bawah tu putih. So suka 3 orang lah korang nak tukar ke apa. Ni dia punya remote. So kalau ni on off, kalau try off dia macam ni. Okay, dia korang macam tu. So korang boleh tutup. 1, 2, 3. Hi. So kalau korang dapat tengok, sekarang sis Nana shoot waktu malam sebab nak tengok kalau malam cantik ke tidak. So inilah hasilnya. Thank you.
kira lebih kurang macam tu lah. Dah letak lampu tadi, lepas tu dia nampak macam ni lah. So sekarang ni dah ada rak, okay, tiga lapis ni. Lepas tu sis Nana ada almari. So lebih kurang macam tu lah, dapat buat perubahan kat dalam bilik ni. Okay, and thank you for watching. Don't forget to subscribe, comment and like. Bye.